1 telah dimulai. Harap Anda segera memasuki ruangan teater. Kepada para penonton yang telah memiliki karcis teater 1 tetapi masih berada di luar teater, kami persilakan untuk segera masuk karena pertunjukan film telah dimulai. Keluarga besar alumni Husnul Khotimah. Ya, siap. 1, 2, 3. Untuk keluarga besar alumni pesantren Husnul Khotimah, yuk rame-rame kita nonton PPC ya di bulan Ramadan. Tetap semangat, oke? Terima kasih, Kak Emma. Satu, dua, tiga. Ayo tanda. Bahasa Indonesia ku jelek. Satu, dua, tiga. Oke. Okay. Udah gak apa-apa. Udah gak apa-apa. Iya, yang kemarin sering kesana. Halo teman-teman Zoom Office, jangan lupa ya, saya ingin memperkenalkan ada film yang sangat bagus banget namanya Perjalanan Pembunuhan Cinta, tayang mulai 7 Maret 2014 di bioskop kesayangan Anda. Jangan lupa ya. Kasih ya Kak. Ya, saya mau ngomong.
Ya, terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Nabila, anak keluarga. Nabila, minta semangat. Terima kasih, ya. Banyak, Vila. Vila, bentar ya, Kak. Jangan lupa terus. Oh, iya, Ustaz. Coba lu record satu, sorry. Oke, boleh lihat sini. Satu, dua. Foto ya, satu, dua. Lagi satu, dua. Lagi satu, dua. Oke. Oke, lihat sini, satu, dua. Lagi satu, dua. Oke, terima kasih.
Satu, dua, tiga. Ini sorry, satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Oke. Ya. Oke, thank you. Terima kasih. Kalian ada kesulitan gak, Rian, untuk di film perdana kali ini? Iya, pastinya. Ada kesulitan gak, Rian, untuk di film ini? Kesulitan banyak banget ya, karena kan disini kan berperan tuh saya dan karakter yang kira-kira teman-teman nonton aja, yang pastinya karakter pertama sama karakter itu beda banget. Apalagi yang kedua tuh lebih ke Islami, ke Ustadz, dan saya kan fisiknya bukan yang Ustadz banget ya, yang biasa aja gitu, yang urusan saya sama Allah aja gitu. Jadi ya banyak banget lah yang harus dipelajari karena kesulitan banyak. Rian, ini salah satu pencapaian. Akhirnya ditemani dengan ayah dan adik nih. Ya, alhamdulillah senang juga, dan keluarga Catherine, Mbak Cindy sama Bang Arif juga datang. Terima kasih untuk keluarga semuanya. Rian, salah satu pencapaian kah di karir lo di acting? Pastinya salah satu pencapaian, dan insya Allah semoga ada lebih. Ekspektasinya untuk film ini gimana? Ekspektasinya adalah berharap yang pasti viewers ya, bisa banyak nanti yang nonton di bioskop. Pertanyaannya nih bukan tentang film-film aja, tapi emang banyak yang belajarnya. Bagi kita di sini harus belajar ikhlas pastinya, jadi wajib banget kita nonton karena insya Allah mungkin ada yang dilihat sama teman-teman. Sangat banyak ya persiapannya, apalagi ini lebaran, kue lebaran kan, lebaran gitu. Insya Allah banyak lah hati pikiran untuk lebaran Ramadan biar acaranya. Ada yang baru nggak sih ini di nanti Ramadan? Mohon doanya aja ya, insya Allah jalan dan berjalan. Rian, ada target kah di Ramadan tahun ini sendiri, apa yang mau dikejar, apa yang targetnya mau dicapai? Targetnya adalah ingin menjadi lebih baik aja, itu aja sih. Pasti dong, kalau momen-momen itu pasti kita kangenin. Alhamdulillah juga kita masih beli rezeki umur, ketemu lagi sama nama saya. Alhamdulillah memanfaatkan untuk kebaikan semuanya lah. Jadi karena nggak pernah tahu ya apakah kita masuk di lebaran mana atau enggak. Jadi kita pos-posnya. Rian ambil job kah? Ramadan ambil job kah, Rian? Ramadan tahun itu bakalan ya, mohon doanya aja ya. Oke, terima kasih. Rian, Ramadan ini ngambil job gak sih, Rian? Tadi ada Mbak Oki sama Dokter Sini, gimana nih? Ya, alhamdulillah senang banget ya, karena senang banget.